Jangan salah pilih pelampung untuk tangki air ya guys. Pelampung model float valve ini bisa kamu gunakan jika sumber air tangki airmu dari sumber air pasif seperti PDAM atau pump. Karena pelampung ini hanya menutup saluran air saat air sudah mencapai badan pelampung. Sedangkan jika tangki airmu bersumber dari sumber air dari pompa air listrik, kamu harus gunakan model pelampung yang dilengkapi switch control seperti ini untuk menghidupkan dan mematikan pompa airmu sehingga tidak boros. Nah, Point punya dua macam pelampung ini dengan desain dari bahan berkualitas sehingga lebih tahan lama.